Sebanyak 28 camat di Kabupaten Bojonegoro pada bulan November ini akan menerima mobil dinas baru jenis Toyota Rush dari Pemkab Bojonegoro. Selama ini mobil yang mereka pakai adalah Isuzu Panther. Mobil itu dinilai telah usang sehingga harus diganti dengan yang baru. Dalam pengadaan mobil dinas baru ini, Pemkab Bojonegoro menganggarkan sebesar 7 miliar. Proses pengadaan mobil dinas baru untuk camat ini memakai sistem e-katalog LKPP. Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurul Azizah enggan berkomentar terkait pengadaan mobil dinas ini. Soal mobil dinas, Bu. Mobil dinas kan belum dibagi. Ini sebentar aja, Bu. Buat TV, Bu. Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menerangkan, alasan Dewan menyetujui rencana pengadaan mobil dinas baru ini karena mobil yang lama sudah tidak layak pakai. Anggaran pengadaan mobil dinas camat ini disetujui melalui perubahan APBD tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro. Memang dianggap mobil-mobil dinas yang milik camat ini keluaran 2012. Nah, Panther itu kan kondisinya juga sering mogok dan untuk operasional juga kurang maksimal. Sehingga kemudian pemerintah kabupaten mengajukan untuk pengadaan mobil dinas khusus untuk camat. Nah, mobil dinas ini direncanakan di induk 2022 karena pada waktu itu sudah dianggarkan sekitar 9,8 miliar. Kemudian ada beberapa spesifikasi yang tidak sesuai dengan apa namanya Perpres 33, sehingga kemudian pengadaannya digeser di PAPBD tahun 2022. Nah, di PAPBD itu dialokasikan 8,7 sekian M. Jadi ada pengurangan 1 miliar dari rencana di induk 2022. Kemudian realisasinya juga tidak sampai 8,7 M yang sesuai dengan yang direncanakan itu. Kisaran 7,8 lah, ada efisiensi sekitar 1 miliar. Karena sesuai dengan Perpres 33 itu untuk mobil Excelon 3 untuk camat itu kan maksimal 313 juta. Tim Liputan, Suara Banyurip TV.